Oke teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam dari Bali. Ketemu lagi dengan saya, Doi Chan di Doi Bali Moto Vlog. Kali ini saya mau keliling ke daerah Tanjung Benua, Bali guys, untuk melihat situasi terkini yang ada di Tanjung Benua. Ikuti terus Moto Vlog ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe saya, Doi Chan. Ayo kita jalan-jalan ke daerah Tanjung Benua, Bali, guys. Oke, teman-teman, sekarang kita masih berada di daerah hutan mangrove yang ada di jalan menuju Tanjung Benua. Ini adalah salah satu tempat penghijauan juga yang ada di sini. Letaknya di daerah Pratama. Jadi di sini juga asik banget ya, karena udaranya yang segar. Dan biasanya kalau sore di sungai ini banyak yang mancing juga daerah ini guys. Perlu kalian tahu, jalanan ini juga dibangun karena dulu penimbunan gitu untuk membuat jalan menuju ke daerah Tanjung Benua guys. Nah daerah ini juga ada lapangan lagun namanya. Jadi masyarakat yang ada di daerah Nusa Dua, Tanjung Benua, biasanya mereka berolahraganya di sini guys. Ini adalah salah satu lapangan juga yang ada di sini, namanya lapangan lagun Nusa Dua. Jadi sering juga digunakan untuk bermain bola, bersepeda, jogging, segala macam. Kita lanjut menuju ke daerah wisata yang ada di Nusa Dua, Bali, yang terkenal dengan marine sportnya guys. Di sini Tanjung Benua terkenal dengan daerah wisata bahari marine sportnya guys. Kita sekarang sudah masuk di kawasan daerah Tanjung Benua, dan di depan sana itu adalah BTDC, jadi hotel-hotel bintang 5 yang ada di sekitaran Nusa Dua, Bali, kawasan hotel ya. Nah jalanan ini namanya Jalanan Pratama, Jalan Pratama Nusa Dua ya. Nah di daerah ini juga ada banyak banget hotel, dan juga yang terkenal daerah ini adalah tempat permainan wisata air atau marine sport ya guys. Seperti ini, reklamenya ada di sini. Nah di daerah ini juga ada Pulau Penyu. Pulau Penyu juga merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Bali guys. Oke lanjut, kita jalan-jalan di seputaran Jalan Pratama atau di Tanjung Benua, Bali, guys. Jadi di sini ada banyak restoran, supermarket, money change atau penukaran uang, dan juga ada banyak hotel daerah ini, guys. Di saat-saat ini, di masa-masa pandemi, kita lihat sekarang banyak supermarket yang tutup, restoran yang bangkrut, serta hotel-hotel yang bangkrut juga kayaknya guys. Nah seperti ini sekarang keadaan di daerah wisata yang ada di Tanjung Benua, Bali. Jadi cukup sepi banget ya guys. Saya akan memberikan informasi terkini tentang Bali kepada kalian semua. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Semoga saya semakin bersemangat untuk membuat konten ini guys. Dan di sini juga ada salah satu hotel yang cukup populer di kalangan masyarakat di kalangan wisatawan domestik ya. Dan kalau hotel ini Conrad Bali. Conrad Bali ini banyak banget wisatawan mancanegara yang menginap di daerah ini guys. Nah ini salah satu hotel favorit juga yang ada di
sini guys. Oke, kita masih berada di seputaran Nusa Dua atau di daerah Tanjung Benoa Bali guys. Jadi seperti ini penampakan saat ini, masih sangat-sangat sepi banget ya guys. Oke guys, masih di daerah seputaran tempat wisata Tanjung Benoa Bali. Jadi di belakang sana ini, di belakang hotel-hotel ini adalah Pantai Nusa Dua ya, atau Pantai Tanjung Benoa. Di kawasan ini ada banyak banget hotel bintang 5 maupun hotel bintang 4 yang berjejer di seputaran sini guys. Nah, jadi banyak banget wisatawan asing maupun wisatawan domestik yang main ke sini itu, mereka pada main water spot gitu loh guys. Memang di daerah ini terkenal akan wisata bahari, water spotnya. Kalian bisa bermain parasailing, jet ski, snorkeling, diving, dan segala macam, banana boat juga. Nah, ini adalah salah satu hotel juga, Hotel Nikko Bali. Dulunya daerah ini sangat-sangat ramai banget ya guys. Cuman untuk saat ini, situasi dan kondisi di saat-saat pandemi memang membuat kawasan pariwisata yang ada di Bali jadi sangat sepi dan lesu banget, karena memang juga bandara udara internasional yang ada di Bali masih ditutup rapat untuk kedatangan wisatawan mancanegara guys. Jadi kalian bisa saksikan sendiri untuk saat ini seperti ini keadaan di Tanjung Benoa Bali guys. Nah, buat kalian yang belum pernah ke Bali pengen main water sport, saya rekomendasikan kalian datang ke daerah ini, ke Tanjung Benoa, karena memang di sini adalah salah satu spot terbaik, salah satu tempat yang cukup terkenal di Bali untuk melaksanakan kegiatan wisata air atau marine sport guys. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya guys. Sekarang saya masih berada di daerah Tanjung Benoa Bali, salah satu tempat yang terkenal di bidang wisata air guys. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Oke guys, jadi seperti inilah kondisi saat ini yang ada di Tanjung Benoa Bali. Jadi kalian yang pernah datang ke Bali, pernah main ke daerah Tanjung Benoa Bali, pasti akan merasakan memori yang sangat luar biasa ya, karena memang di sini terkenal akan daerah pariwisata marine sportnya guys. Ikuti terus channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bisa bermanfaat jika kalian ingin datang berwisata ke Bali. Dan di sini adalah
bermain air atau wisata bahari yang ada di Bali guys, daerah Tanjung Benoa, Nusa Dua Bali. Oke guys, itulah tadi motovlog di daerah Tanjung Benoa Bali, daerah yang terkenal akan wisata bahari yang ada di Bali. Kalian bisa bermain water sport di sini seperti parasailing, jet ski, banana boat, snorkeling segala macam. Jadi sekarang kondisinya memang masih sepi banget karena Bali juga belum buka pariwisatanya, belum buka sepenuhnya karena memang bandara internasional yang ada di Bali masih tutup guys. Ikuti terus Motovlog Doi Bali channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian. Saya akan memberikan informasi apapun tentang Bali. Jadi nyalakan juga tombol loncengnya guys. Saya Doi Chan.